Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semuanya. Balik lagi di YouTube channel Rahma Wanita. Buat kalian subscriber Rahma, udah kenal sama Rahma? Tapi buat yang baru bergabung, halo, kenalin aku Rahma. Jangan lupa subscribe ya. Video kali ini Rahma mau buat sarapan untuk Rahma dan anak Rahma. Kalau suami Rahma tadi udah makan mie instan. Nah kali ini Rahma mau buat roti. Yang pertama-tama Rahma mau buat roti untuk anak Rahma dulu. Ini udah Rahma teflonnya udah Rahma kasih sama mentega gitu. Rahma pakai mentega dari Blue Band. Rahma makainya banyak karena kami memang suka mentega. Anak aku dan aku tuh suka banget mentega. Nah terus setelah itu aku taruh si roti tawarnya gitu. Nah setelah kedua sisinya itu apa sih ya selesai gitulah kita masak, terus aku kasih gula, setelah itu diangkat deh, terus aku sisihin, aku mau buat sisi satunya lagi, jadi itu nanti gulanya di tengah-tengah gitu, jadi aku masak dua roti tawar untuk yang isi gula. Tadam, sudah matang, dah jadi untuk sarapan anak aku. Sekarang aku mau masak roti kedua. Ini untuk sarapan aku. Kalau roti aku bukan mau pakai isi gula gitu. Jadi aku mau pakai telur, tapi aku pakai rotinya cuma satu aja. Ini pertama aku kasih Blue Band dulu. Terus telurnya aku kasih mayonnaise ini dari Maestro. Ke telurnya udah gitu aku kasih garam sedikit ya, aku aduk-aduk, terus aku masukin deh ke teflon. Yes, sudah matang. Menu kedua. Bukan menu kedua, roti kedua ya. Ini untuk aku. Kita makan. Sini, Nanda potongin dulu punya. Ya itu, yuk. Potong terus. Tuh. Baca doa enggak tadi? Lupa kamu baca doa. Kamu mau nyuci piring Anda enggak? Apa ini telur, bismillah. Punya Manda mau Manda kasih ini. Masih mau enggak punya Manda? Kalau masih mau Manda potongin dulu biar enggak kena saus, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajakana hukina latinya loh. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Selamat makan. Selamat makan. Bismillah. Kalau ada selada enak deh. Aku dulu waktu SD suka dibawain bontot sama mama roti pakai telur gini. Kurang sausnya. Ini kayak Krabby Patty tau kayak gini loh. Ntar abis itu saus tomat. Enak banget teman-teman. Boleh minta satu punya Al? Ini punya Al. Pakai gula. Enak yang garing enak ya? Enak. Iya. Suka. Kalau aku dulu, kalau dikasih nasi sama mama,
langsung sakit perut. Jadi pas belajar aku nahan sakit perut gitu. Lunya nggak tahu, mama juga nggak tahu sih mungkin. Jadi aku tetap dikasih sarapan nasi gitu. Nah habis itu nggak tahu kayak mana ceritanya, apa aku cerita kali ya. Habis itu aku dibantetin mama pakai roti. Waktu kecil kayak gitu pokoknya, nggak bisa makan nasi pagi-pagi. Kalau pas kecil? Kalau pas kecil mah makan apa aja masuk. Kamu mah ngikutin Yanda. Sekarang aku. Kayak Yanda. Teman-teman kalau udah selesai makan, jangan tiduran teman-teman. Nanti gede kayak Yanda loh. Punya Manda udah habis. Alhamdulillah. Habisin punya Al. Begini lah rumah kami. Pak, ada galon, habis beli galon, habis itu motor Yanda di situ. Yandanya lagi pergi pakai motor Manda. Udah gitu ada sapu itu dimainin sama Al nih, yang ini dimainin sama Al. Karena ini udah putus gagang. Gagangnya dijadiin tiang bendera sama Al. Air minum kami itu Tripanca guys. Kalau di Lampung ada Tripanca, kayaknya di luar Lampung nggak ada ya. Aku suka banget air Tripanca, enak, seger, dingin, adem gitu. Satu lagi, yeay, abis itu abis. Teman-teman, kode sama itu sama kata lompat-lompat ya dua-duanya. Iya. Tuh, teman-teman. Waduh, enaknya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Apa sih mangga jempol? Lima. Minum dulu kalau udah selesai makan. Kalau udah selesai makan doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Deketan sini enggak kelihatan mukanya. Alhamdulillahillazi aku mana masakona waja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Engkau yang memberikan aku makan dan minum dan jadikan aku orang Islam. Amin. Amin. Dadah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih like-nya, terima kasih subscribe-nya. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan video terbaru Rahma, jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.